sahabat-sahabat PMII di seluruh Indonesia. Kali ini, kita akan belajar tutorial pengajuan SK Kepengurusan Tingkat Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melalui IPMII. Sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan organisasi, pengurus cabang mengajukan permohonan SK kepada PB PMII. Pertama, yang harus sahabat-sahabat lakukan adalah menghubungi terlebih dahulu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PB PMII, kemudian hubungi bidang penataan aparatur PB PMII untuk mendapatkan user dan password login IPMII. Setelah mendapatkan user dan password dari aparatur, dipersilahkan membuka halaman pbpmii.com untuk login IPMII. Caranya, klik kolom pengurus, kemudian masukkan user dan password yang telah diterima. Langkah selanjutnya, pilih menu organisasi, lalu pilih menu tambah organisasi yang berwarna biru di pojok kanan atas. Kemudian, kita sampai pada langkah menambah nama komisariat. Untuk tingkat komisariat, pilih field level komisariat, lalu isi nama komisariat. Jangan lupa sahabat, masukkan juga kode wilayah yang telah ditetapkan. Setelah itu, mengisi singkatan nama komisariat. Selanjutnya, pilih kampus. Jika sudah, maka simpan. Apabila kampus tidak terdaftar, maka input manual nama kampus di pbpmii.com/kampus. Silakan sahabat lakukan tambah kampus baru, lalu pilih wilayah, setelah itu ketik nama kampus. Kalau sudah, simpan. Lalu, ulangi langkah-langkah pengisian nama komisariat seperti sebelumnya. Sekarang, kita pada langkah menambahkan nama rayon. Untuk tingkat komisariat, pilih field level rayon. Selanjutnya, isi nama rayon. Jangan lupa sahabat, harus memasukkan kode wilayah yang telah ditetapkan. Kemudian, mengisi singkatan nama rayon. Pilih dan masukkan komisariat. Selanjutnya, masukkan dan pilih fakultas. Jika fakultas tidak tersedia, sahabat perlu mengetik nama fakultas secara lengkap dan buat baru. Secara otomatis, nama fakultas akan tersimpan. Jangan lupa klik simpan ya. Kita sekarang sudah berada pada tahapan menambah keanggotaan. Langkah awal untuk menambah anggota, masuk menu keanggotaan, lalu pilih anggota. Kemudian, masukkan nomor induk kependudukan, nomor induk mahasiswa, atau nomor kartu tanda mahasiswa. Masukkan nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal, bulan, serta tahun lahir, dan alamat lengkap. Selanjutnya, pilih komisariat, lalu
pilih fakultas. Jangan lupa masukkan RT, RW, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan yang terakhir kelurahan atau desa. Kemudian, pilih status perkawinan sesuai dengan kartu tanda penduduk. Masukkan nomor handphone sahabat yang aktif. Langkah berikutnya, kita akan masuk pada tahapan pengisian data kaderisasi. Silakan pilih rayon atau komisariat saat anggota di Mapaba. Lalu, isi jenjang kaderisasi formal PMII apabila telah diikuti. Apabila sahabat memiliki akun media sosial, silakan masukkan linknya di kolom yang sudah disediakan. Lalu, upload file berupa foto resmi, foto KTP, foto KTM, masing-masing file maksimal 2 MB. Terakhir, klik simpan data. Selanjutnya, memasukkan data jabatan. Langkah yang harus dilakukan dalam memasukkan struktur jabatan, pilih menu master, lalu pilih jabatan. Pertama-tama, pilih tingkatan pengurus cabang. Selanjutnya, pilih judul jabatan yang telah tersedia. Lalu, pilih nama jabatan yang telah tersedia. Jangan sampai lupa, nomor urut diisi sesuai dengan nomor urutan setelahnya. Lalu, pilih simpan. Untuk selebihnya, koordinator, LSO, anggota, dan badan semi-otonom KOPRI menyesuaikan kebutuhan masing-masing cabang. Kali ini kita akan memasuki tahap pengajuan SK. Perlu diperhatikan secara detail ya sahabat-sahabat. Langkah awal yang harus dilakukan, pilih pojok kanan atas User Profile. Selanjutnya, pilih menu My Profile. Lalu, pilih Ajukan Pengurus. Setelah itu, masukkan nama ketua yang telah masuk pada database keanggotaan. Thank you.
selanjutnya, sahabat jangan sampai lupa upload berkas berita acara konvercap yang meliputi tanggal bulan pelaksanaan, jumlah kehadiran peserta, nama pemimpin sidang, jumlah suara ketua terpilih dan kompetitornya, draft sidang selama konvercap, kemudian foto atau dokumentasi pelaksanaan konvercap, serta laporan pertanggungjawaban demisioner. Kemudian, berkas dijadikan dalam satu file maksimal 2 MB. Jangan lupa juga ya untuk upload berkas hasil rapat formatur meliputi 1. Surat permohonan pengajuan SK, 2. Berita acara formatur meliputi kapan pelaksanaan rapat formatur dan hasil-hasil rapat formatur, 3. Struktur kepengurusan, 4. Rekomendasi pengurus koordinator cabang, 5. Masukkan fotokopi sertifikat pelatihan kader lanjut ketua cabang beserta badan pengurus harian cabang, 6. Transkrip nilai pengurus cabang, 7. Kurikulum vitae badan pengurus harian, pengurus komisariat dan rayon, 8. Kurikulum vitae majelis pembina cabang, 9. Fotokopi SK komisariat dan rayon, terakhir pilih simpan dan database telah terupload. Sahabat, saat ini kita sudah memasuki tahapan akhir. Berikut cara menambahkan data majelis pembina. Langkah yang harus dilakukan dalam menambahkan data majelis pembina, pilih pojok kanan atas User Profile. Selanjutnya, pilih menu My Profile. Lalu, tambah majelis pembina. Setelah itu, pilih jabatan. Jangan lupa, sahabat perlu memasukkan nama majelis pembina, nomor induk kependudukan, nomor handphone, alamat lengkap, kemudian pilih pendidikan terakhir, lalu simpan, dan selesai sudah tahapan pengisian data.